Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Haidir, melakukan monitor dan evaluasi persiapan pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 di dua lokasi yang ada di Jakarta Pusat, yaitu di Kecamatan Gambir dan Kecamatan Menteng. Haidir mengatakan, pada prinsipnya, dua kecamatan yang ditinjau pada hari ini sudah siap dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kita berharap semua Jakarta Pusat sudah siap semua. Tadi kita mengunjung, ngambil sampel secara acak Kecamatan Gambir dan Kecamatan Menteng hari ini. Prinsipnya semua logistik dan lain-lainnya untuk penyelenggaraan ini sudah berjalan optimal. Mudah-mudahan nanti pas tanggal 14 semua terrealisasi secara baik. Sebagai informasi, pihaknya berencana akan menindaklanjuti kembali tinjauan di tempat lainnya untuk mengambil sampel secara acak ke titik-titik kecamatan yang belum ditinjau. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.